Apakah boleh berinai ketika perempuan berkahwin? Boleh. Tahmirul asabi' yajuzu lin nisa' wa yahrumu 'alal rijal. Memerahkan warna, mewarnakan merah-merah pada jari-jari haruh bagi kaum wanita, haram bagi kaum laki-laki. Faham? Tetapi jangan sampai menukis benda-benda, gambar-gambar pada tangan. Itu haram. Inai saja. Leni dah lukis gambar macam pengantin agama kafir Hindu. Betul tak? Nabi kata man tashabaha bi qaumin fa innahu minhum. Siapa yang mengikut budaya kafir lain, dia termasuk golongan itu. Jadi jangan. Hak lepas-lepas istighfar, minta maaf pada Allah. Dulu kita kahwin lukis-lukis ni, minta maaf pada Allah. Allah tak heran kita banyak salah. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Faham? Jadi anak-anak kita akan datang, jangan lukis-lukis gitu. Lukis-lukis itu bukan datang daripada hadis-hadis, itu datang daripada artis-artis. Tahu tak? Kita jadi panduan orang sesat, dengan kita-kita jadi sesat. Artis-artis ni Malaysia, kiblat dia artis-artis Bollywood yang rata-rata Kristian dan Hindu. Artis Bollywood, kiblat dia Hollywood. Nah, Amerika. Jadi semua ni benda-benda yang maksiat belaka. Kita terikut-ikut, akhirnya semua benda kita buat. Sampai orang kafir masuk dalam lubang bewok pun, kita akan masuk dalam lubang bewok semua sekali. Tak baik cakap bewok-bewok gitu ustaz. Tak apa khabar tak baik. Mu pandai ke? Mu reti pada ulama ke? Nabi kata la tattabi'anna sunana man qablakum. Syibran fa syibran, zira'an fa zira'an. Kamu nanti akan ikut orang-orang kafir yang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dahulu juhra dafin tabi' tubuhum. Sampai orang kafir masuk dalam lubang biawak, kamu akan masuk juga. Ni Nabi kata. Faham tak ni? Ha, betul tak? Dan ni habis ikut kafir. Dulu ingat pengantin. Pengantin perempuan tahun 80-an. Inainya ni seruas jari. Betul tak? Terus apa pula? 90-an. Ni sekat ni ni selup lah inai. Hei, 80-an. Aku ingat seko-seko aku tengok. Milenial tahun 2000 setekat ni. 2020 ni habis dapat tiok ni. Lagi. Betul tak? Berbunga-bunga. Terkejut pengantin lelaki tengok. Eh, bini aku ke? Apa-apa? Ingat undertaker. Faham tak? Bodoh semua. Berbunga-bunga habis tangan. Nak ikut ke orang Hindu? La ilaha illallah. Apa nak jadi? Dah. Ikut. Makin lama makin parah. Tengok pengantin perempuan tahun 80-an, masa akad nikah, dia duduk dalam bilik. Tak ada orang boleh nampak dia. Betul tak? Dia hanya angguk. Alhamdulillah. Nah, tahun 90-an, kepala pengantin dua bilik keluar kot lasi. Punggung dalam bilik. Betul tak? 90-an. Aku duduk perhati tengok. 2000 pengantin keluar terus dengan punggung-punggung duduk di luar. 2010 pengantin perempuan duduk belakang pengantin laki-laki. Betul tak? Sekarang. 2020 pengantin perempuan duduk atas riba tu imam. Faham tak? Tu bagian duduk, bagian cium pula, bagian batal wuduk. 80-an pengantin laki-laki lepas akad nikah masuk di dalam bilik pengantin perempuan, pengantin perempuan cium tangan suami, orang tak nampak. Faham? 90-an pengantin perempuan pergi dekat langsir, nampak sikit tangan, nak cium tangan suami. Tahun 2000 pengantin perempuan dicium dahi. Betul tak? Cium dahi depan orang ramai, batal wuduk. 2010 pengantin laki-laki cium pipi pengantin perempuan. 2020 cium mulut teruk depan Tok Imam. 2030 jimak teruk depan orang ramai. Betul tak? Makin lama makin parah, makin lama. Tak percaya pun tengok lah jadi. Soalan seterusnya.